Assalamualaikum guys. Mesti sehat. Alhamdulillah. Guys, jadi ini tuh adalah bayar utang. Huh? Aku utang janji datang ke sini dari kapan ya? Kok nanya ke lu. Jadi aku tuh janji datang dari kapan, Mas? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Lalu lebih, ya? Lebih pokoknya. Enggak ke ini. Bapak apa kabar? Oke, okay, ya. Baik-baik. Ya. Nah, aku tuh enggak kesampaian mulu. Nah, sekarang langsung sengaja datang sini. Duduk. Wah, tempatnya berantakan nih. Murah. Duduk, Om. Enggak usah dicopot. Iya, pakai aja. Jadi Mas Dwi ini ada seniman, guys. Tapi juga pecinta unggas. Unggas. Jadi kalau aku kemarin datang ke Sopo, Mas Aswin ya? Iya. Mas Aswin ngomong gurunya itu ada salah satunya Mas Dwi. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Iki apa, Mas? Oh iya, ayo. Sengaja ini? Enggak. Jadi beberapa waktu yang lalu aku pernah berjanji mau kesini juga, terus nggak jadi, padahal udah siap-siap gitu. Itu nggak jadi ya? Tadi kayak mau nyasar, Mas, ini nyasar bener nggak sih tempatnya? Iya, harusnya lewat jalan utama, cuman mungkin Google Maps kan jadi dilewatin. Oh no. Mau ke Pak Pinarak? Iya. Pinarak, Pak. Ayo aku lihat itunya. Jauh kandangnya, nggak di sini. Di mana? Di gunung. Hmm? Becek ini habis. Hujan. Habis hujan, tanahnya becek banget. Oh gitu? Jadi nggak bisa ke sana ya? Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Di pegunungan. Mas, maaf dulu, Mas. Maaf. Ayo, minum dulu. Jadi, guys, tujuan gue ini kan mau lihat koleksi unggasnya dia. Ya. Udah datang jauh-jauh di Jakarta. Tanya unggasnya nggak di sini. Mau lihat unggasnya. Lah, unggasnya nggak di sini. Ini tinggalnya di sini. Iya. Unggasnya di kandang, di gunung. Berapa lama di sini? Paling 10 kiloan. Cuman di apa? Becek ini, mobil susah. Berarti ntar kapan-kapan sana ya? Harus ke sana. Iya, siap-siap. Kapan? Ya, direncana dulu lah. Oh, yes. Oke, guys. Mampir, silaturahim. Saatnya kita pamitan dulu. Aku pamit ya. Buru-buru, Om? Iya, waktunya sempit. Thank you ya. Mantap. Yang penting udah sini. Ntar jangan kapok. Harus ini periksa lagi. Ketemu sama unggas-unggasnya juga ya. Siap. Oke, ini Cino. Yang nomor 2 ini. Oke, Cino. Dulu kan belum ada ya? Belum. Iya. Mau gendong? Gendong? Ya. Gendong ya. Gendong? Besok sana ya. Besok main sana ya. Sini. Gendong dulu. Gendong dulu lah. Anu aja, kembali. Jadi kan kita mentok. Foto ya, Om. Sorry, Mas. Makasih ya. Sama-sama. Ini pakai kasih segala. Siap, monggo. Kita lanjut ke rumah. So, Ima, let's go. Assalamualaikum. Laper, Pak. Ini calonnya, Mas Eko. Iya. Oh iya. Ini calonnya, Mas. Ini Eko Chandra, guys. Ini calonnya. Doain ya, langgeng. Bu, ada singgali. Singgali itu apa? Ya, laper. Ayo, singgali. Masa kamu laper ya? Kok cantik, Mak? Kami datang, Mak. Mau jalan-jalan sama anak-anak, no? Siapa itu teriak? No. Mayalati Kutur? Bukan. Hah? Kok ada putri? Mau kemana sih? Mau jalan. Mak, jangan dulu, Mak. Kan gue kesini sengaja, Mak. Kan kamu kan telat datangnya. Telat apa? Sudah jam 12 katanya, Koko. Putri. Sampai kayaknya ini mau ngumpik. Putri apa siapa itu?
Kafe. Terus siapa aja? Mas jangan pergi lama. Oh, pengen tidur sini. Hai. Halo. Hai. Pada di mana? Pada mandi. Di mana? Pak Ical mandi. Lihat mana? Kita ada putri ya, ternyata ada putri. Pada ngapain sih sini? Kamu nonton air. Ya Allah. Pada nginep sini mah mereka. Ini ada kosan. Ini aku jadi rumah kan. Ini mereka mau tidur sini. Sebagian udah pulang untuk Ridwan. Pada tidur sini. Aku lihat tahu. Ini siapa? Mana sama-sama situ. Sama. Ini ya. Putri Uce, seru banget. Kata ada siapa? Pembagiannya. Tutup. Pada mandi. Tutup. Sini. Gak ada orang. Ih, pas kesini belum kayak gini. Ini ibu kos loh. Tinggal bos. Senang ya. Ngapain kalian? Da Alif. Kalian, oh dia ternyata dia sama ini sama dancer pacarannya sekarang. Oh, dancer. Fatma ya Allah berduaan. Oke, kita gerebak-gerebak lagi ya. Bunda saya. Bunda lagi. Kita ke sini. Kok enggak ada? Tak ada tahu. Oh ke musola, masya Allah. Coba ini siapa ini? Ini bang, ah nggak terkenal nih bang. Eh assalamualaikum. Ya Allah, ngapain lu di kamar pakai sepatu? Mama ada yang pakai sepatu ma di kamar. Kabar sih? Lagi ngapain sih? Apa bisa lihat? Cek. Apa celana? Pakai celana. Iya, itu. Mau gosip. Ya gosip. Ya Allah, ini seru banget. Iya, dong. Tapi Aulia udah mau jauh itu loh, pulang semalam. Ya. Eh Aulia, apa sih? Aulia sama Cahu sekamar. Enggak lah, gini. Oh, iya. Sekali aja kali. Ih seru banget sih. Mas seru banget, Mak. Kok seru banget, Mak? Itu gitu gue nginep sini juga. Emang tuh nginep di mana? Iki sopo Mas senyum-senyum sama aku mulu. Senyum-senyum terus. Sopo. Halo, mas. Saya Irfan. Halo, Mas. Mas Bowo. Oh, yo, salam kenal. Lagi ngapain Mas Bowo? Saya cek proposal sama kerjaan. Ya, Mas proposal enggak mau aku proposal, Mas. Kerjaan. Oh, iya monggo Mas Bowo. Yo. Mas apa, Mak? Mas Bowo. Mana kerja sini ya? Oh iya, baru ya Mas Bowo. Oh iya, ketemu. Udah kan? Udah. Iya, iya. Happy birthday to. Jadi tadi itu aku sebut. Suaramu enggak enak. Yang bagus, yang bagus. Gak ada di apa. Dia suara bagus loh, Mak. Dia suaranya bagus, cepet. Cepet nyanyi, cepet. Nyanyi, cepet. Nyanyi apa aja ya? Nyanyi apa aja, mau happy birthday kok. Cepet nyanyi apa aja dulu. Cepet. Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Bagus toh, Mak? Bagus. Bagus. Kasih jeruk. Ya lo, Mak. Ini untuk kamu, suaramu bagus. Bagus loh, Mak, dia, Mak. Mak, jadi anak-anak kumpul di sini dari pas malam ulang tahun, besoknya pulang. Belum nyampe, dia dan mereka udah nyampe. Terus pada tidur di situ. Seru banget. Terus bawa kemana?
sholat dulu. Oh. Nanti di sholat dia. Dia kayaknya mau jadi imam aku, Ma. Jadi Ma itu lantun ke 42. Heeh, 42. Kemarin ngumpul-ngumpul. Ada 3.000 orang apa ya? Oh iya. Eh, Cak Heri juga kesini kemarin. Sama? Heri Rasio. Cak Heri dateng, Cak Heri Rasio dateng. Ya Allah. Dateng, semua dateng. Siapa? Iya, semua pokoknya dateng. Iya. Ya 3.100 apa ya semua? Oh, jadinya nambah. Tadi baru 3.000, langsung nambah lagi. Itu yang terakhir. Itu tuh, yang datangnya telat 200 apa ya? Udah malam. Gitu. Itu. Total berapa, Mak? Nambah lagi. 2.700 nambah lagi. Macam mana kok make upan sih, Mak? Enggak make upan aku. Ini enggak biasa kan lebih kucel dari ini, Mak. Ya, ada lipstik. Biasanya aku kesini kan aku enggak pernah mandi kan. Dari kebon toh, itu udah mandi pakai lipstik. Lumayan. Pakai ala-ala iki apa? Ada kuas sisa-sisa ini dioles-oles sedikit gitu kan. Bisa benar. Yang penting jamnya Rolex katanya. Oh. Penting jamnya Rolex. Itu anak-anak nginep sini ngapain aja? Diam sini aja terus. Dia sang repotin. Kemana-mana enggak? Kemana-mana lah. Kemarin kita belanja batik. Terus habis itu makan-makan. Hari ini kita mau ke salah satu desainer Jogja. Namanya Mbak Esi Masita. Yang suka apa? Minjemin aku baju juga. Ngasih baru aku mereka. Baju. Aku mau ajak mereka biar dikasih. Biar dikasih. Baju. Udah disiapin, udah dikasih. Kok kepuasannya? Nanti kalau jadi mau ke dua. Kepuasannya apa sih, Mbak, baik sama orang? Enggak ada kepuasan, enggak ikhlas sebenarnya, ngerepotin. Tapi kan ya mau enggak mau gimana sih? Namanya juga pencitraan. Ternyata intinya buat percintaan. Iya, biar dikira baik. Deket sama orang. Bijak sana gitu. Ayo, kayak peluk. Lu lagi ngomongin siapa sih? Aku. Jadi mereka nanti, Mak, mereka kalau pamitan kan, Mak, makasih ya, Mak, baik banget. Ha, makasih. Habis itu dia pulang. Tapi kenapa semua orang tuh datang ke lucus gitu, curhat ke Soima semua? Termasuk gua. Dikit-dikit curhat dulu, kenapa? Karena aku orang yang terpercaya. Ya. Kalau kamu kan, banyak percaya. Juga yang suka sama kamu, cuman banyak yang ketatalan. Enggak, bocor. Enggak. Tergantung, kalau rahasianya ya biasa aja gue bocorin. Tapi kalau rahasianya penting negara, gue diem. Penting negara, diem. Sekarang selain negara banyak yang penting loh. Kehidupan rumah tangga, yang kehidupan. Udah ya, udah azan juga ya. Baik, gue kesini mau numpang makan. Yuk, makan dulu yuk. Siap, yuk makan yuk.